Hai hai, Assalamualaikum. Sudah sering dengar istilah outfit Mamba Style? Yaps, betul banget. Mamba Style yang didefinisikan sebagai tren fashion serba hitam di kalangan perempuan. Pengguna warna hitam menjadi salah satu warna yang comfort zone membuat kesan elegan karena tidak banyak kombinasi warna. Aku mau share buat teman-teman yang ingin mencoba warna Mamba Style, namun masih ingin matchingkan beberapa warna yang lainnya agar nampak serasi. Aku ada beberapa inspirasi dari beberapa teman-teman di Instagram yang aku rasa inspirasi Mamba Style-nya terlihat simple. Mungkin ini adalah style yang aku suka sih sebetulnya, namun tidak ada salahnya aku coba share juga buat teman-teman yang stay di channel aku kali ini. Dan tentunya teman-teman bisa kreasikan sesuai style kamu sendiri ya. Langsung aja ke style pertama. Ini dari Instagram Fajrin. Rok polos sedikit lebar dipadukan dengan cardigan crop dengan aksen tali yang berwarna green sage. Nah, ini yang aku maksud warna hitam yang diselingi warna yang lainnya. Aku rasa ini Mamba Style yang keren banget karena di sini warna hijabnya hitam menyesuaikan warna roknya. Oke, okay, you wanna try? Untuk menambah pelengkap penampilan kamu, pakailah kacamata hitam polos. Lanjut ke style kedua. Kali ini masih inspirasi dari Instagram Fajrin. Long dress simple dengan aksen tali di pinggang. Karena kali ini adalah polosan untuk warna dressnya, yaitu hanya ada satu tone warna, yaitu hitam. Maka kamu perlu bermain warna di aksesoris pelengkapnya saja. Di sini memakai tas yang memberi kelengkapan warna yang bisa menyatu dengan long dress. Meskipun warna tasnya putih, namun di bagian strap panjangnya ada warna hitam, sehingga bisa masuk dengan warna long dress. Sepatu dengan perpaduan warna yang matching dengan long dress dan tas sudah pas banget nih, sehingga menambah kesan keren penampilan kamu. Tentunya kamu bisa sesuaikan juga dengan style yang kamu suka masing-masing ya. Lanjut ke style ketiga, ada inspirasi dari Siska. Rok lebar warna hitam, atasan oversize. Wah, ini aku suka banget stylenya. Di sini hanya pakai satu warna hitam aja beserta hijabnya. Namun aku paling suka di pemilihan cutting tuniknya. Ini yang memberi kesan casual dan matching dengan cutting rok polanya. Aksesoris pelengkap bisa pakai tas, jam tangan, juga bros di hijab. Sudahlah, ini fix banget aku paling suka style ini. Untuk sepatu, kamu bisa pilih warna putih atau bisa di-mix sesuai style kamu sendiri ya. Lanjut ke style keempat. Inspirasi ini dari Fajrin lagi. Long inner dress plus dipadukan dengan long outer cream. Matching banget sih menurut aku warna ini, bisa nyatu dengan inner dress dan hijabnya juga. Aku salfok sama sepatunya, keren banget dengan model high sole ini, melengkapi banget di tema style Mamba kali ini. Sepertinya aku juga pengen cobain look ini. Kalau kamu gimana? Mau coba juga? Untuk aksesoris pelengkap, ada tas polos warna hitam ini cocok banget untuk dipadukan di style fashion ini ya. Masih lanjut lagi di style kelima. Hampir sama dengan style look Siska tadi ya, namun bedanya look ini hijabnya pakai pasmina yang warnanya nude.
Untuk aksesoris tambahan topi dan tote bag putih juga nampak keren juga. Fashion style ini cocok untuk hangout sama bestie kamu ataupun sekedar OOTD ngafe gitu. Kacamata juga bisa ditambahkan jika kamu suka. Simple ya, karena ini atasannya pakai kaos polos dengan detail saku sehingga kesan casualnya sangat menonjol. Nah, gimana? Sudah dapat inspirasi fashion lagi kan? Kamu tidak perlu menyamai semua style yang aku share, namun setidaknya kamu bisa punya gambaran fashion style seperti apa yang cocok dan sesuai gaya kamu sendiri. Agar aku semangat lagi untuk kasih inspirasi fashion buat teman-teman channel aku, kamu bisa komen aja mau dibuatkan inspirasi fashion apa lagi di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga video aku bisa menginspirasi teman-teman semua ya. See you di next video. Wassalamualaikum.